Haleluya. Shalom semuanya, semua tetap sehat, kuat, dan terus berkemenangan. Karena apabila kita berharap dan taruh harap kita kepada Tuhan, kemenangan pasti tersedia pada waktunya dan terus menerus sampai Tuhan datang. Mari kita puji Dia, kita persembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada-Nya. Sudah siap? Katakan sama-sama. Tuhan, syukur kami, berkati setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan, mereka yang sedang tidak berdaya dalam kelemahannya, berikan kekuatan, hancurkan segala kekuatan musuh yang selalu mau menghalangi berkat Allah turun atas hidupnya. Berikan hati terus tetap mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, berharap kepada Tuhan. Angkat segala kuasa roh kesuaman, kuasa ketidakberdayaan, keterpurukan, mara bahaya. Kami usir semua, tinggalkan, lalukan dalam hidup setiap saudara-saudara kami. Oh Tuhan, semua teman-teman kami, baik yang ikut berdoa maupun yang didoakan, semua keluarganya, buat semuanya di dalam keselamatan yang Engkau telah janjikan, sehingga tidak ada satupun yang menyimpang dari segala kehendak Allah. Berkati mereka yang sedang sakit karena stres, depresi, bipolar, ataupun autis, tiroid, Parkinson, apapun bentuk lainnya termasuk vertigo dan migrain. Kami hancurkan semua kuasa penyakit itu. Taruh tangan saudara di dahi, kami usir semua. Patahkan dalam nama Yesus, semua penyakit pergi tinggalkan oleh bilur Yesus. Yang sakit sudah sembuh. Kami terus berkatakan berkat atas hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, terima sukacita Allah.
Berkati mereka yang sakit jantungnya, yang sakit paru-paru, ginjal, bahkan juga yang pendarahan, jamah dan beri sembuh. Hancurkan semua sakitnya yang membuat dia lemah jantungnya, yang membuat dia batuk-batuk, yang membuat dia terserang virus corona. Tuhan, jamah, angkat semua lendirnya, angkat semua sakitnya dalam nama Yesus. Sesak napas, badan panas ataupun lainnya, kami hancurkan kuasa itu dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan. Berikan tetap hatinya untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena orang yang percaya dan berharap tidak akan dipermalukan. Berkati Tuhan supaya semua bisa berkemenangan, sukses dalam hal jasmani dan rohani. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul karena cancer, setiap kemonya, supaya Tuhan cabut akibat negatifnya, tidak terjadi dalam hidupnya. Buat kesembuhan baik di matanya, baik di lehernya, bahkan dimanapun yang sudah-sudah kami sedang pergumulkan. Buat sembuh, kami support dia di dalam doa dalam nama Yesus. Berkati mereka yang sedang tergeletak karena sakit stroke, karena sakit pergelangan ataupun sakit karena retak tulang, kami tolak semua sakit tulang. Pergi, tinggalkan. Yang urat-uratnya kesingsel ataupun tidak bisa berdaya, Tuhan lancarkan semua darahnya supaya tidak ada satupun yang kaku di dalam nama Yesus. Kami usir semua sakit yang membuat dia stroke. Pergi, tinggalkan. Darah Yesus juga berikan semangat yang tak kunjung padam. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu. Pimpin langkah-langkah hidup kami, Tuhan. Berikan kami hikmat mengatur pola makan kami masing-masing, sehingga semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman kami. Mereka yang sedang bergumul karena penyakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, asma ataupun alergi, Tuhan cabut semua penyakit keturunan. Pergi, tinggalkan. Gantikan dengan kesembuhan totalkan oleh pilur Yesus. Darah anak domba Allah sudah menyembuhkan kami. Kami terima dengan percaya. Berkati mereka yang sedang bergumul di dalam usaha pekerjaannya, semua yang diproduksinya supaya laris. Dalam nama Yesus, berkati dengan pembeli yang siap untuk membelinya. Berkati Tuhan yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan, supaya Tuhan sediakan pembeli. Cara-Mu ajaib membebaskan setiap apapun yang menjadi keberatan hati anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk pelayan kami, pemimpin-pemimpin kami, baik di masyarakat, di pemerintahan, yang tertinggi sampai terendah. Buat semuanya penuh hati yang bijaksana, roh takut akan Allah turun. Urapan Allah mengalir sehingga semua yang diputuskannya menjadikan orang lain bijaksana dan membuat semuanya sejahtera. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dapat diselamatkan karena berseru dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan, penghulu di udara, pemerintahan, kerajaan kegelapan, roh-roh jahat dan semua pengikutnya, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap kota-kota kami, bebaskan kami dari roh ateis, roh kesuaman, roh antikris, bahkan roh apapun juga yang mau menggerogoti iman percaya kami. Berikan hati yang terus mengasihi Tuhan mereka yang sedang bergumul karena terikat rokok, minuman keras, yang terikat dengan drug, narkoba, bahkan pergaulan-pergaulan jahat lainnya. Tuhan, tolong selamatkan dan cabut semua ikatannya dalam nama sekali putuskan. Darah Yesus sucikan. Tuhan, Engkau yang berjanji, apa yang kami ikat di bumi ini terikat di sorga. Kami lepaskan damai sejahtera, biar terlepas semuanya dari segala apapun yang membahayakan hidupnya. Engkau yang memegang kendali untuk masa depan kami. Sungguh ada apabila kami bernaung, berlindung di dalam kasih kemurahan Allah. Pimpin langkah-langkah hidup kami agar kami memperkatakan berkat sepanjang hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami, berkati setiap doa-doa kami, terimalah dan kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.